Seorang pengendara sepeda motor tewas kelindas truk di Jalan Cipto Mangunkusumo, X Pupuk Raya, Sabtu 17 September 2016 sore tadi. Menurut informasi yang kami himpun, korban meninggal seketika di lokasi kejadian, usai sepeda motor yang ditungganginya ditabrak dan dilindas truk. Korban yang diketahui bernama Daud Wake, 51 tahun, merupakan warga Jalan Arif Rahman Hakim, RT 41, Kelurahan Blimbing. Korban ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, dengan kepala pecah. Parahnya, truk yang menabrak korban langsung melarikan diri. Akibat kecelakaan ini, ruas jalan yang berdekatan dengan bundaran Hotel Sintuk sempat macet total, lantaran sejumlah pengendara yang melintas berhenti di lokasi kejadian. Hingga berita ini diturunkan, jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pihak kepolisian masih mengumpulkan sejumlah informasi terkait kronologis kejadian ini. Demikian, Expose Kaltim melaporkan.